Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan, sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mereview pohon bidara atau tanaman bidara. Bidara ini jenisnya adalah bidara Arab ini hasil dari menanam dari biji ya atau mendedar dari biji ini usianya sekitar satu setengah tahun pohon bidara ini tergolong tanaman yang gampang pertumbuhannya dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan jadi ini tingginya sudah sekitar 5 meter ya sampai ke ujung Nah, kenapa saya menanam pohon bidara ini? Seperti kita ketahui bahwa pohon bidara ini banyak sekali manfaatnya. Terutama daunnya. Daunnya ini banyak dimanfaatkan oleh para herbalis atau teman-teman yang bergerak di bidang herbal ya. Kebutuhannya adalah untuk melakukan rukyah. Jadi, daun bidara ini biasanya dipakai untuk merukyah orang-orang yang memang terkena penyakit tentu saja penyakit-penyakit yang ini ya, tidak fisikal ya, artinya penyakit-penyakit batin ya. Nah, di samping itu juga eh daun bidara ini memiliki khasiat untuk kesehatan seperti untuk menjaga tubuh agar tetap fit. Karena ini mengandung banyak antioksidan Kemudian bisa menghaluskan kulit, mencegah kanker, dan sebagainya. Nah, pohon bidara ini sangat spesial. Kenapa? Karena memang salah satu tanaman yang disebut di dalam salah satu surat di Al-Quran atau kitab suci Al-Quran, selain pohon zaitun, kemudian buah tin yang saya tanam ini, pohon bidara juga. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Atau bahasa Arabnya itu Sider Terdapat di dalam surat As-Sabah ayat 16 Nah video ini kenapa saya kasih judul Pohon bidara tanaman perisai dari energi negatif Tentu saja tanaman ini memiliki nilai spiritual ya teman-teman Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sebagai manusia beriman tentu kita harus bisa mengimani dan e, mengambil hikmah dari tanaman ini. Jadi teman-teman e, sudah banyak sekali ya ulasan mengenai tanaman bidara ini. Selain saya menanam di kebun, saya juga menanam tanaman ini di e, dekat rumah atau di depan rumah ya ini adalah salah satu ikhtiar supaya kita atau keluarga kita tidak terkena energi negatif teman-teman ya karakter dari tanaman bidara ini adalah eh, banyak duri ya ini tanaman yang berduri bidara Arab seperti ini durinya jadi durinya sangat banyak sekali dan durinya ini, ketika terkena kulit kita akan terasa sakit karena memang durinya ini sangat tajam. Jadi teman-teman yang memiliki tanaman bidara di rumah harap hati-hati supaya tidak menyentuh duri ini. Kemudian tanaman bidara ini juga memiliki buah. Nah, seperti ini, ini sedang ini ya, sedang mentil ya, istilahnya ini calon buah. Ini nanti kalau sudah besar, sudah masak, warnanya agak kekuningan. Dan ini biasanya dimanfaatkan untuk wedangan ya, untuk buat minuman ya, diseduh gitu. Digeprek kemudian diseduh menggunakan air panas. Dan banyak sekali juga manfaatnya e, buah dari tanaman bidara ini. Ini sangat subur. Bagi teman-teman yang ingin menanam bidara ini banyak sekali ya, yang menjual bibitnya ya dan harganya murah. Karena sekali lagi tanaman bidara ini banyak manfaatnya terutama untuk ya menghindari kita atau keluarga kita dari energi-energi yang tidak kita inginkan atau energi negatif Ini adalah pohon bidara yang saya tanam di depan rumah. Ini di sebelah kiri depan rumah saya. Ini lebih tinggi dari yang di kebun tadi ya. Ini kira-kira tingginya 8 sampai 10 meter ya, sangat tinggi sekali. Karena saya ini mengambil gambarnya dari lantai 2. Sangat subur sekali, teman-teman bisa melihatnya. Dan daunnya banyak sekali. Daunnya bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang berdomisili di sekitaran wilayah saya, boleh ke tempat saya untuk mengambil daunnya. Dan saya juga menyediakan bibit bidaranya. Silakan teman-teman yang eh, berminat bisa mengambil di tempat saya, free ya. Demikianlah review tanaman bidara kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.